Pimpinan Polres Metro Jakarta Utara berpindah dari Kombes Reza Arif Dewanto kepada Kombes Budi Heri Kusyanto. Mutasi ini pun dinilai semakin memperkokoh kinerja tiga pilar, pemerintah kota, TNI, dan Polri. Hal itu diungkapkan Wali Kota Jakarta Utara, Samsudin Lulugawo, usai menghadiri acara pisah sambut kepemimpinan Polres Metro Jakarta Utara. Diyakininya mutasi tersebut semakin memperkokoh kinerja forum pimpinan kota. Kita harus yakin, mudah-mudahan Kombes Budi sukses memimpin seperti senior-senior sebelumnya. Ujar Samsudin saat bertemu di Sport Club Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 2 Februari 2019. Berbekal jabatan sebagai mantan Kepala Polisi Sektor Tanjung Priok 2010 silam, ia mengatakan akan mempermudah langkah Kombes Budi menjabat Kapolres Metro Jakarta Utara. Kehadirannya tentu akan menambah semangat baru tiga pilar untuk memimpin masyarakat Jakarta Utara. Diakuinya, Kombes Riza Arif Dewanto merupakan sosok pemimpin hebat semasa menjabat Kapolres Metro Jakarta Utara kemarin. Mampu berkoordinasi dengan baik bersama tiga pilar, terutama dalam menjaga keamanan Jakarta Utara. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.